C'est ça. Bencana abrasi yang terjadi di Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara membuat panik warga sekitar. Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022, nampak di video yang beredar di media sosial, warga yang rumahnya berada di sekitar tempat kejadian berlarian ke jalan. Diketahui, bencana alam abrasi atau pengikisan akibat gelombang dan arus laut ini terjadi pada pukul 13.20 WITA. Bencana ini mengakibatkan puluhan rumah di Kelurahan Uwuran 1 dan Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang ambruk terbawa air laut. Tak hanya itu, gelombang tersebut juga ikut meruntuhkan jembatan penghubung Kelurahan Uwuran 1 dan Kelurahan Bitung. Sampai berita ini diturunkan Tribun Manado, KOIT belum mendapat informasi tentang adanya korban jiwa. Ditilik dari Wikipedia, abrasi sendiri adalah suatu peristiwa alam di mana terjadinya proses pengikisan pantai. Hal ini dikarenakan adanya tenaga gelombang laut dan arus pasang surut yang merusak dan mengakibatkan erosi pantai. Adapun penyebab abrasi umumnya dipicu karena terganggunya keseimbangan alam di daerah pantai tersebut. Meski termasuk gejala alami, namun abrasi juga disebabkan oleh adanya faktor perusakan alam oleh manusia. Untuk mengatasi terjadinya abrasi bisa dengan penanaman mangrove. Adanya hutan mangrove sangat bermanfaat. Hal ini agar tidak terjadi pengikisan pantai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga semua baik-baik saja.